P-52 Stratofortress adalah pesawat pengebom jarak jauh dan strategis yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini telah menjadi bagian integral dari kekuatan militer Amerika Serikat sejak tahun 1955 dan terus digunakan hingga saat ini. B-52 terkenal karena desainnya yang khas dengan sayap panjang dan kemampuan untuk membawa beban senjata yang besar. B-52 memiliki berat lepas landas maksimum sekitar 220.000 pound atau 100.000 kg, dan dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar Mach 0,9. Pesawat ini memiliki jangkauan operasional yang sangat luas dan dapat melakukan misi pengeboman strategis dengan jarak hingga 8.800 mil atau 14.080 km tanpa pengisian bahan bakar tambahan. Pesawat ini dilengkapi dengan senjata utama berupa bom konvensional atau nuklir yang ditempatkan di ruang bom internal atau di bawah sayapnya. B-52 dapat membawa berbagai jenis bom, termasuk bom berpemandu presisi seperti Joint Direct Attack Munition dan Cruise Missile AGM-86. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan senjata pertahanan diri seperti rudal anti pesawat M9 Sidewinder dan sistem pertahanan elektronik. B-52 dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, termasuk radar pencarian dan penargetan yang terintegrasi, sistem navigasi global, dan sistem komunikasi yang mutakhir. Pesawat ini juga memiliki sistem pengendalian tembakan otomatis yang membantu pilot dalam melaksanakan misi dengan akurasi tinggi. Meskipun desain aslinya berasal dari tahun 1950-an, B-52 telah mengalami beberapa program modernisasi untuk meningkatkan kinerja dan keandalannya. Ini termasuk peningkatan sistem avionik, pemasangan mesin yang lebih efisien, dan integrasi teknologi baru untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat. B-52 Stratofortress telah digunakan dalam berbagai konflik dan misi militer di seluruh dunia. Pesawat ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan pengeboman strategis yang signifikan kepada Angkatan Udara Amerika Serikat, dan juga telah digunakan dalam peran dukungan udara dekat dalam konflik yang lebih terbatas. Kesimpulannya, B-52 Stratofortress adalah pesawat pengebom jarak jauh dan strategis yang telah menjadi tulang punggung kekuatan militer Amerika Serikat selama beberapa dekade. Dengan kemampuan membawa beban senjata yang besar, jangkauan operasional yang luas, dan sistem avionik yang canggih, B-52 terus menjadi salah satu pesawat pengebom yang paling berpengaruh dan dihormati di dunia. Tupolev Tu-95BR adalah pesawat pembom strategis berat yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1950. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat pembom terkenal yang masih aktif digunakan oleh Angkatan Udara Rusia hingga saat ini. Tu-95BR memiliki ciri khas dengan 4 mesin turboprop besar yang menggerakkan baling-baling kontra-rotating. Desain ini memberikan pesawat ini kecepatan jelajah yang relatif rendah, tetapi memiliki jangkauan yang sangat luas. Pesawat ini mampu terbang hingga jarak 9.400 km tanpa perlu pengisian bahan bakar tambahan. Pesawat ini memiliki kemampuan membawa beban senjata yang besar. Tu-95 dapat membawa berbagai jenis bom konvensional, rudal jelajah, dan rudal nuklir. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem pengintaian elektronik yang dapat mendeteksi dan memantau aktivitas musuh. Selain peran pembom strategis, Tu-95 juga dapat digunakan sebagai platform pengintaian dan pengawasan. Pesawat ini dapat dilengkapi dengan berbagai sensor dan peralatan untuk mendapatkan intelijen taktis dan strategis dalam misi pengintaian. Tu-95BR telah mengalami beberapa perbaikan dan peningkatan selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan.
Meskipun desainnya sudah tua, pesawat ini tetap menjadi bagian penting dari kekuatan udara Rusia. Tu-95BR juga sering melakukan patroli udara jarak jauh, termasuk di sekitar perairan internasional, yang kadang-kadang menjadi sorotan media internasional. Kesimpulannya, Tu-95BR adalah pesawat pembom strategis berat yang masih digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Dengan kemampuan jangkauan yang luas dan kemampuan membawa beban senjata yang besar, pesawat ini tetap menjadi salah satu simbol kekuatan udara Rusia.